Oke guys, welcome di Bagai Channel. Dan di video kali ini gue bakal memberikan satu cara bagaimana cara membuat Triangel glowing atau stiker menyala ya. Oke, kita langsung aja masuk di aplikasi Pixai Pro. Oke, silahkan kalian pilih get a picture, silahkan kalian pilih import dan masukkan foto yang ingin kalian buat. Oke, saya pakai yang ini ya. Kemudian kalian pilih stiker, kemudian kalian pilih basic shapes ya. Oke, silahkan kalian yang segitiga. Oke, pilih warna yang ini ya, dan checklist. Nah, jika sudah, silahkan kalian atur besarnya seperti apa. Oke, mungkin seperti ini saya buat. Kalian bisa pilih posisi yang tepat seperti apa. Oke, misalnya seperti ini. Jika sudah, silahkan kalian klik pada segitiganya. Kemudian kalian pilih effect, kemudian pilih glow. Kemudian kalian bisa menaikkan ya pada glowingnya, bisa kalian mainkan di sini. Kemudian kalian pilih warna, bisa sesuai dengan keinginan kalian, bisa warna biru, bisa warna lainnya. Terus kalian bisa checklist ya, misalnya seperti ini. Saya sudah, silahkan kalian klik segitiganya juga, kalian pilih effect, kemudian kalian pilih erase parts. Nah, silahkan kalian hapus di bagian ini ya, atas ya. Oke, sebagai contoh seperti ini. Oke, jika udah silahkan kalian checklist, kemudian kalian pilih effect, kemudian kalian pilih insert picture, masukkan foto aslinya lagi seperti ini. Kalau udah checklist, oke, kita checklist lagi ya. Sudah, silahkan kalian pilih yang hapus, cut off ya, kalian hapus aja di situ. Oke, setelah kalian hapus, semuanya akan muncul setiga lagi. Silahkan kalian pilih yang gambar kuas ya di sini. Silahkan kalian hapus juga, rapikan ya di sini agar bayangannya hilang. Oke, seperti ini. Oke, mungkin seperti ini. Oke guys, mungkin udah cukup di sini, tinggal kalian checklist dan oke, hasilnya udah jadi. Kalian bisa simpan aja export dan disimpan di galeri kalian. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan bye-bye.